Hello, hai. Selamat datang ke Hazrinaris Channel. Hari ni aku nak tunjuk kat korang macam mana kita nak pasang honeycomb grill dekat Persona ni. Honeycomb grill. Orang lain dah lama buat, aku baru nak buat. So, ni dia barang dia. Hari ni kita nak pasang. Tapi, aku nak cabut bumper dulu sebab lagi senang kot kalau cabut bumper kan. Okay, so jom kita tengok dulu apa dia bagi. Lepas tu kita cabut bumper, lepas tu kita pasang. Okay, jom. Okay, jom kita buka benda ni. Itu aku dah buka dah. Dah lama dah aku beli ni. Sekarang busy sikit lah. Tak ada masa nak buat video. Ni ada masa lapang sikit. Kita buat lah. Okay. Sorry lah kalau korang tertunggu-tunggu video baru kan. Mungkin akan slow sikit. Tapi insyaAllah kalau ada, aku buat. Okay. Oh, so dia bagi macam ni. Ini untuk Persona 2019 eh. Ni dia bagi untuk yang ni lah, nampak eh. Ni untuk yang grill atas lah. Yang besar ni untuk grill bawah. Ni pun untuk atas. Dia siap bagi zip tie sekali. Senang. Sekejap aku ambil kata. Okay, dah jumpa kata. Ni zip tie dia bagi tadi. Bolehlah guna ni eh. Ni dia zip tie kan nak ikat kan. So kita potong. Baru boleh. Nampak? Ini untuk grill atas tu. So, dia punya material ni, kalau korang tengok, dia ada dua side tau. Yang belah macam flat ni, dia belah belakang lah. Ni untuk menghadap luar. Yang bahagian macam ni untuk menghadap luar lah. Okay. Banyak tu balik pula, buruk pula nanti. Ni flat. Benda ni, aku beli kat Shopee lah macam biasa. Dia dah siap potong. Aku malah nak potong. Aku ada yang tak potongnya. Ni murah je. Ni dah lama dah aku boleh nampak dah berabuk gila lah ni. So kalau korang rajin ada masa, boleh potong sendiri. Aku kurang rajin sikit. So aku boleh dah siap potong je, senang. So next, jom kita buka bumper. Mic ni terbalik-terbalik lah. Aku letak kat topi lah. Macam orang lain buat. Boleh tak? Boleh lah eh. So mula-mula kita buka hood dulu. Okay, so untuk Persona ni, dia ada beberapa skru dengan klip lah. Untuk bahagian atas, ada satu skru, satu, dua, tiga klip. Ni lagi satu skru. So, dua skru, tiga klip. Lepas tu dekat tepi, ni untuk dua-dua belah eh. Ada satu skru, satu. Lepas tu ada satu, dua, dua klip untuk satu side. Yang bawah ni banyak. Yang bawah ni ada skru macam ni. Nampak? Satu, ada banyak lah. Ada lapan kot, tak silap aku. Lepas tu ada dua klip. Tak apa lagi, korang tengok je aku buka, okay? Okay, dia yang bagusnya sebab dia semua sama size. Dia pakai size 10 eh. Jom kita ambil dulu. Tools. Okay, kita ambil tools dulu. Recek. Dengan soket 10. Mana kau? Ni soket 10. Lepas tu aku ambil Allen key kecil ni. Nak cucuk yang clip dekat tayar tadi tu. So basically ni je lah korang nak guna. Nak buka bumper ni. Oh, ada lagi satu sekejap. Ni korang kena ada ni. Nak umpil clip kat bawah tu. Okay, jom. Oh, salah. Dia pakai Philip je. So tak payah tolak. Aku ingatkan jenis yang tekan macam tu kan. Tekan ke dalam. Okay, so dia pakai Philip. Kita ambil screwdriver. So kita buka dulu yang ni. Kau dah buka ke atas tu. Bila dah buka dia macam ni, tarik keluar. Senang. Memang dia pusing sekali pula. Apa ni? Lagi senang macam tu. Dia dah melekat ni guys. Aku nak pusingkan tak boleh. Aku cuba ambil screwdriver lain. Dia dah nak rounded dah ni. Okay, tak boleh. So tak ada screwdriver. Okay, so kita kangkangkan sikit ni. Kangkangkan kaki dia. Tolak. Nampak? Tak ada masalah. Okay, untuk yang ini kita pakai soket size 10. Jom kita buka belah sana pula. Clip tu eh, jangan lupa. Ada dua. Satu. So kat bawah bumper ni dia ada dua clip. Satu, macam ni. Satu. Lepas tu kat sana. Dekat belah sana ada satu.
Okey, settle yang bawah. Okey, so untuk yang bawah ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 skru. 8 skru, 2 klip. Okey, so kita letak tepi dulu. Sekarang kita nak buka skru ni, klip ni, yang atas punya lah. Okey, lepas tu korang kena cabut ni, connector ni. Ada satu je. Benda connector ni yang tinggal kan, tarik. Haa, macam tu dah, bumper dah lepas. So, ni untuk DRL punya connector eh. So, settle lah. So, settle kita cabut bumper ni. Haa, untuk DRL tu ada satu connector je eh. Yang tadi tu, yang ini, dia sambung kat sini. Ni tadi. Haa, nanti korang masuk je balik. Okey. Jom kita pasang grill. Okey, sekarang kita tengok. Kita letak satu. So kita boleh agak nak kena tebuk lubang ke, tak payah ke kan. So ni macam kena tebuk. Kalau korang sayang bumper, memang kena tebuk pun korang nak cantik. Tebuk je lah kan. Lalang-lalang kecil je. Ni je kabel tie dia, saiz ni je. Saiz kecil. Sorry, lupa buka lampu. So kita tengok dulu kat mana yang boleh ditebuk. Kita tengok muat tak drill bit aku masuk. Oh muat. So aku tebuk dalam ni lah. At least kalau aku nak buka balik, tak adalah nampak sangat kan lubang lah. Bismillah. Okay, nampak? Dah ada lubang. Kau korang tak nampak. So aku nak tebuk dua lubang lah. Sebelah-sebelah. Sebelah sini sikit. Okay, ngam. Nice. Lepas tu lubang mana lagi nak tebuk? Kat sini pun kena tebuk. Okay, kita try. Biar loose dulu, nanti baru kita tarik. Kita ketat kan? So macam ni? Okay dah tu kan? Haa, nampak macam kedai pasang. Okay, so korang layan je lah aku pasang ni eh. So sekarang aku nak pasang balik bumper. Lepas tu aku tunjuk korang hasil dia. Okay. Okay, aku dah siap pasang dah bumper. Tadi aku rekod tapi bateri pula tak mengizinkan eh. Okay, aku dah pasang. So sekejap lagi aku tunjuklah sebelum dengan selepas dia. Macam mana? Okay kan? Okey, jadi macam tu lah cara dia nak pasang honeycomb grill ni. Macam mana korang dah tengok sebelum dan selepas? Okey lah kan? Cantik lah kan? Daripada standard. Alright, jadi aku rasa sampai di sini saja untuk episod kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Azrin Haris. Semoga kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Simple je. Terima kasih.